7 akan melakukan serve dari Cijulang melalui Siska tadi dan meraih poin pertama Siska dari kecepatan Cijulang. Konsentrasi Siska dari kecepatan Cijulang nyangkut di net kali ini. Serve kedua dari Siska dari kecepatan Parigi Wilani di sana. Arahkan bola ke posisi satu, cukup baik tadi, receive tadi, spike back, keras, masih dapat selamatkan kembali oleh pemain-pemain dari kecepatan Cijulang, free ball saja Ise tadi, dan spike menyilang, pelan namun memastikan langkah pemain FIP, konsentrasi Wilani, arahkan bola ke posisi 6 atau ke posisi 1, tadi cukup baik saudara-saudara, receive yang kurang sempurna, free ball saja kecepatan Parigi, Ise, receive cukup baik, dan satu gerak tipu maksudnya tadi namun dapat dibaca dengan baik, sebaik telah namun jatuh di luar lapangan tadi, terhitung dari kecamatan Cijulang dengan tangan kiri cukup baik tadi, masih dapat selamatkan saudara-saudara. Free ball saja, selamatkan kembali pemain-pemain dari kecamatan Cijulang kali ini, masih sebaik keras, masih dapat selamatkan Parigi tadi, kuasai bola kembali, receive cukup baik saudara-saudara, sebaik pelan, masih selamatkan tadi, pemain nomor 7 Siska dan yang untuk kecepatan Parigi lakukan sub, arahkan bola ke posisi 5 tadi, sebaik menyilang tadi, baik sekali saudara-saudara, arahkan bola cukup baik saudara-saudara, dan sebaik menyilang, masih selamatkan Cijulang kali ini. Free ball saja 9 tadi, pemain nomor punggung 9 Ririn di sana tidak mampu di arahkan bola ke posisi 5 tadi, masih selamatkan. Free ball saja Siska, selamatkan bola receive tadi, langsungkan bola dan pemain nomor punggung 1 berhasil melakukan spike namun dapat dibaca kembali. Bagaimana dengan Ririn kali ini, melakukan spike pelan saja, masih dapat selamatkan, resip kurang cukup sempurna, langsungkan saja bola saudara-saudara, kita nantikan saja, spike menyilang, masih selamatkan, cukup lama bola di udara saudara-saudara, spike menyilang, masih selamatkan kembali Cijulang kali ini, oh, masih Parigi kali ini, spike pelan, masih selamatkan Isa di sana saudara-saudara, dan free ball saja, pemain nomor punggung 1 Eva tadi, ah. Receive kurang sempurna, lewat Messi yang kutinet tadi atau mengenai, akan melakukan sprintin, arahkan bola ke posisi satu tadi cukup baik, masih dapat selamatkan kembali saudara-saudara, dan flashing lemah, masih dapat selamatkan tadi pemain-pemain dari kecamatan Parigi, sehingga poin bertambah Cijulang. Arahkan bola ke posisi satu tadi cukup baik saudara-saudara, sebaik lurus tanam, akan lakukan sub, arahkan bola tadi ke Siska, sebaik pelan, masih dapat selamatkan oleh pemain-pemain dari Parigi tadi, baik sekali melakukan sebaik, dan free ball saja Eva tadi, masih dapat selamatkan pemain-pemain dari Parigi, sebaik lurus tadi, tidak mampu diblok dengan sempurna saudara-saudara. Saudara, kali ini kembali akan lakukan serve kecamatan Parigi, lakukan serve tadi dan spike Siska menyilang namun lagi-lagi jatuh di luar lapangan saudara-saudara. Kapten apakah dipanggil? Kembali saudara-saudara akan lakukan serve kali ini. Tidak jaga lewat Ririn. Kembali free ball saja saudara-saudara, selamatkan bola Isa, receive cukup baik dan Siska lagi-lagi keluar, spike dari Siska, kan bola receive cukup baik saudara-saudara, 12 melakukan spike dengan tangan kiri tadi lewat ini, baik sekali receive tadi, Parigi melakukan spike, tidak percaya nampaknya pada pemain belakang. Kembali lakukan serve, serve Sandila menipis di bibirnya tadi, receive cukup baik, baik pelan, masih dapat selamatkan pemain-pemain Parigi di luar dugaan, kecamatan Parigi saudara-saudara mampu memberikan perlawanan yang luar biasa, bahkan memimpin poin, masih dapat selamatkan oleh pemain-pemain dari Parigi, sebaik saudara-saudara, baik sekali tadi.
Resep cukup baik dari Sang Isa tadi. Spike dengan tangan kiri masih selamatkan bola. Spike beketek tadi atau spike dari Siska tadi tidak mampu diblok dengan sempurna. Lihat saja lakukan resep yang melakukan sep keluar tadi 15. Kembali akan lakukan sep, saudara-saudara. Resep cukup baik, saudara-saudara. Spike masih dapat selamatkan tadi Ririn. Dan free ball saja, saudara-saudara. Masih selamatkan kembali pemain-pemain dari Kecamatan Cijulang. Arahkan bola cukup ulet memang. Pemain Kecamatan Parigi ini berhasil melakukan spike. Kembali lakukan sep. Resep cukup baik dan penyelamatan 10 poin. Anak-anak Cijulang harus mencoba berjuang dan menyamakan kedudukan tertiga cukup jauh dan keluar lagi-lagi. Kembali akan lakukan sep, saudara-saudara. Nyangkut di net. Salah satu andalan dari Kecamatan Cijulang kali ini yang baru saja terlihat ada miskomunikasi tadi. Bagaimana dengan 10-19 tampaknya? Iya. Kembali dan keluar 11-19, saudara-saudara. 11-19. Resip kurang sempurna namun free ball saja, saudara-saudara. Resip cukup baik, saudara-saudara. Dan Ririn melakukan spike keras kali ini. Spike dari seorang Ririn Alinaya kali ini. Lakukan sep. Arahkan bola ke posisi 6. Resip cukup baik tadi. Dan spike pelan masih dapat selamatkan. Kembali, saudara-saudara. Oh, ada miss masih dapat selamatkan tadi oleh Asri. Spike masih selamatkan. Coba Asri memberikan satu umpan. Free ball saja Ririn di sana. Selamatkan kembali, saudara-saudara. Bagaimana satu blok cukup baik, saudara-saudara. Dan spike keluar tadi. Beketek dari... Baik sekali arahkan tadi ke posisi 5. Cerdas penempatan bola. Akan lakukan sep. Arahkan bola ke posisi 5. Cerdas tadi penempatan bola. Resip cukup baik tadi. Masih selamatkan Astri. Dan spike Siska. Arahkan ke posisi 4 tadi. Dan spike balasan. Tidak mampu diblok dengan sempurna oleh Ririn kali ini. 20-14 Kecamatan Parigi. Baik tadi, resip kurang sempurna. Lagi Kecamatan Cijulang, saudara-saudara. Keluar tadi, terjadi out nampaknya. Pertengahan game yang pertama ini. Arahkan bola. Cukup baik tadi, spike keras. Tidak ada kawan di sana. Memasuki penghujung game yang pertama. Kecamatan Parigi mencoba Ririn kali ini. Sempat memutar-mutar bola. Ririn kali ini akan lakukan sep dari Cijulang. Arahkan bola ke posisi 1. Resip kurang sempurna dan free ball saja Kecamatan Parigi. Resip kurang sempurna, saudara-saudara. Dan free ball kembali. Masih resip cukup baik Parigi kali ini. Melakukan sebaik pelan saja. Bagaimana dengan Siska? Dianggap double atau hold. 9-17-22. Arahkan bola, beruntung tadi masih dapat selamatkan. Resip yang lagi-lagi kurang sempurna menjadi permasalahan Kecamatan Cijulang. Beruntung pemain nomor Cijulang. Arahkan bola ke posisi 6. Cukup baik dari resip dari Parigi, masih selamatkan. Asri lakukan umpan. Eva keluar. Akan lakukan sub dari Kecamatan Parigi. Resip cukup baik tadi. Siska lagi-lagi membuang poin. Kembali ke tengah lapangan, saudara-saudara. Masih dapat selamatkan dan free ball saja Siska. Baik, baik sekali, saudara-saudara. Datang kembali bola. Free ball saja, masih selamatkan kali ini. Bola cukup baik dan Siska arahkan bola ke tengah kali ini. Siska kembali melakukan sebaik dan lakukan sub. Arahkan bola ke posisi 6. Resip kurang sempurna, free ball saja.
Isa resip cukup baik, sedang-sedang. Nah, Siska tidak berani melakukan spike kali ini. Isa kembali melakukan resip cukup baik dan 4 kali ini melakukan spike masih cukup ulet. Saya pikir pemain-pemain dari kecamatan Parigi ini spike balasan menyilang namun keluar. Kembali ke tengah lapangan, saudara-saudara. Parigi kali ini nomor punggung 12 lewat Alinaya di sana masih dapat selamatkan pemain-pemain kecamatan Parigi. Kembali angkatan spike lurus tadi tidak mampu diblok dengan sempurna. Alinaya akan lakukan save di sana. Konsentrasi Alinaya arahkan bola ke posisi satu tadi cukup baik resip dari kecamatan Parigi namun nyangkut di net tadi sebaik keras oleh kecamatan Cijulang di lapangan sebelah timur. Saudara-saudara, kita nantikan saja. Parigi kali ini lewat Messi arahkan bola dan masuk kali ini tepat nomor punggung 13 di sana.
Akan lakukan save dari Kecamatan Cijulang dalam kedudukan 16-14. Arahkan bola ke posisi 6. Sebaik tadi yang mampu diblok dengan sempurna. Sekian poin dari Kecamatan Parigi, lakukan save, prinsip cukup baik Cijulang kali ini. Alinaya tadi arahkan bola dan sebaik sudah mampu diblok dengan sempurna saudara-saudara. Kecamatan Parigi setelah 5 poin tertinggal. Ya, kali akan lakukan sem. Arahkan bola cukup baik tadi. Nah, free ball saja, selamatkan kembali Kecamatan Parigi kali ini. Sepaik masih dapat di blok tadi. Selamatkan bola kembali, free ball saja. Ah! Alinaya ragu tadi, last 2 poin memimpin Kecamatan Parigi ini. Sepaik masih dapat selamatkan. Cukup baik memang perjuangan anak-anak Parigi. Dan tidak mampu diblok dengan sempurna saudara-saudara. Lakukan save Gina. Yes, arahkan posisi 6 tadi cukup baik. Dan sepaik pemain nomor 10 masih dapat selamatkan. Sepaik balasan dan keluar tadi saudara-saudara. 2 poin kembali tertinggal. Keluar kali ini, saya akan lakukan sub saudara-saudara. Cijulang arahkan bola. Ah! Lakukan sub lewat Lulu di sana. Ah! Nyangkut lewat Restu. Akan lakukan sub Restu dari Kecamatan Parigi, konsentrasi Restu. Poin yang cukup ketat di game yang kedua ini saudara-saudara. Kembali Alinaya dapat diblok tadi. Baik, berikutnya datang dari pemain nomor punggung 1 tadi, Eva. Masih selamatkan Isa. Kembali Alinaya. Dan keluar tadi, saudara-saudara. Resip cukup baik, saudara-saudara. Bagaimana dengan Alinaya nyangkut di net 2. Parigi dalam kedudukan 12-19. Resip hampir saja gagal tadi. Berbalik ke punggung 10. Sepaik pelan dan 23-19. Dia tadi melakukan sepaik menyilang. Resip masih dapat selamatkan saudara-saudara. Flashing lama dapat dibaca tadi saudara-saudara. Dan 24-19 untuk Kecamatan Parigi. Resip cukup baik sebetulnya. Bagaimana dengan sepaik dapat dibaca tadi oleh Messi dan lurus kali ini cukup baik
sebaik nomor punggung 10 tadi adalah Sandila, dan menutup game yang kedua 2-0 akhirnya Kecamatan Parigi mampu memastikan diri lolos ke babak berikutnya.